Hai, saya Acap dari Loko. Hai, aku Amir dari Orkes A. Hizadin. Hai, aku Alip dari Loko. InsyaAllah 26 ni kita akan buat live streaming showcase. Memandangkan PKP ni tak ada gig dan tak ada apa-apa live show dekat dengan mana-mana organizer. So kita ambil pendekatan untuk try buat live streaming lah. So rasanya ni first time band buat showcase secara live. First band ni? Band-band kita-kita. So harap-harap semuanya berjalan dengan lancar. Tu ialah perkembangan yang terkini. Bagaimana dengan Acap? Saya mula. Ha. Loko, sama juga macam orkes ada show juga. Tapi sebab kita sebenarnya nak show dengan orkes ni tu. Tapi orkes lah. Dia macam dia nak pergi dengan orkes dia. Ya, masa tu kita tengok follow Loko macam tak daya. So kita orang tukar 4 hari bulan Julai. 4 hari bulan Julai kita ada show online dekat Angkasa Online Geek dengan Amir Jahari. Itu saja. Rasa macam bangga lah sebab Lock and Lock Legend. So dia dia panggil Loko untuk buat cover lagu lagu rakyat. Lagu rakyat. Rasa sayang. Macam aku pleasure lah sebab Lock dia dulu kan versus punya juri. Kan? So kalau dia tengok kita main macam ni kan. Berapa markah dapat tu? Itu aku tak tahu lah. dia kata dia tengok music video Pujian Hati. Dia kata macam aku ada tengok music video band ni. Band ni macam ada something lah. Macam ada. Sebab tu kot dia panggil. And dia maybe kita orang macam masih muda. And dia nak cuba porek kita orang ni macam mana sebenarnya. Sebab dia ada dengar yang first single Pujian Hati and dia ada dengar agak lagu Benci. Benci tu macam lebih pada grunge lah. So mungkin sebab Lock kan macam grunge semua orang lah. So mungkin dari situ dia cuba nak kenal. Cuba dia nak korek lah. Korek lagi Loko ni macam mana. Yes. Mungkin. Mungkin. Sebab sekarang ni orang dah tak ada, tak ramai yang ada akses untuk dengar CD tu sendiri lah. Macam kereta aku pun tak ada CD player, kat rumah aku pun tak ada CD player. So orang banyak ambil pendekatan dengar lagu tu dari YouTube, dari Spotify, dari online streaming lah. So aku rasa album tu sendiri dia dah jatuh dalam kategori merchandise yang collectible. So aku jual, kalau nak dengar, nak album, dia a part of collectible item lah. So siapa yang tak berminat untuk dapatkan album untuk collectible item secara bundle ni, dengar lah kat online streaming. Tapi kena tunggu lah. Tunggu bila kita release. Dengar lah. Tu lah. Itu apa yang kita orang decide lah. Ya, kalau nak tu kena beli secara pukal lah. Secara bundle tu lah. Sebab kena cepat kan? Dia cepat lah. Dia kalau betul nak album, dia nak album kot. Sekarang dah tengah tak dengar album. Tapi dia nak beli album. Maknanya dah lalang nak dengar album, nak collect album tu. Collect lah semua sekali. Alah, orang beli-beli je kan. Macam beli Starbucks mahal tu kan. Ni beli Alif dia beli. Takkanlah orkes ratih pun. Kan? Mesti boleh belinya. Boleh dapatkan di website kita. Okay, aku tahu kan. Apa? Okay, kita nak buat apa ni? Kita nak review hari ni. Review apa? Music video tadi. No good. Yes. Cik Usain. Cik Usain. Buat apa mau tak kecek gitu Cik Usain. Play. Oh, pas. Dia nak komen ni. Aku excited ni. Macam cerita ni ya. AR Badul. Oh ni lah Tom Yam 3000 ni.
dia ada viral. Faham tak ni dia cakap apa? Tak sedap. Beres tak? Beres tak? Di set kita. Start. Skill phone ni. Kalau ni dia ada keringat. Bici tu. Saya ingat Johan Raja Lawak. Dia punya story dia best kan? Dengan dia punya apa, type face dia. Pasal apa? Kan, okay. Pasal besar tau, pernah umur lah. Kita bagi air. Jadi kira nak cakap ada respect boleh lah. Muka dia memang muka zaman dulu-dulu lah. Wuih, jatuh real lah tu. Dia memang mati tau. Memang mati tu. Ni last lah. Dia memang dedikasikan mati dia dengan video clip ni. Betul lah. Tau. Asal dia jik? Lah, salah orang. Salesman pun ya. Aduh. Baik. Ni ada sebuah konten yang baik lah. Aku rasa start dari kau lah. Apa kau rasa? Kau rasa macam ni? Tahu lah, dia punya music video lain daripada lain lah. Memang style macam sangat apa? Retro. Retro? Kan? Color yang dia guna. Lepas tu jalan cerita dia. Aku rasa dia punya tema dia tu kan, dia macam berjaya lah. Dia berjaya lah. Dia pilih jalan tu and dia dapat buat benda tu. Ada setengah orang yang macam dia nak buat macam ni tapi tak jadi. Macam mungkin terlalu try hard ke. Tapi ni aku suka. Aku kesian kat orang yang mati dia tu. Kenapa? Dia mati ke buat video klip ni? Dia mati betul lah. Mati betul. Tapi aku agak curious lah. Macam sebab masa dia jatuh tu kan. Macam mana dia jatuh kan? Nampak macam orang betul. Nampak macam betul. Nanti kita akan minggu depan. Kita panggil band. Baru lah band. Video klip ni good lah sayang. Dia bukan no good lah. Dia sepatutnya good lah. Tak tahu siapa yang tulis good no good kat sini. Tapi aku tak, itu mungkin kena tanya lah diorang lah macam good no good kan. Itu maksud Cik Usin ke? Cik Usin tu aku tak tahu. Lah ingat kau faham. Cik Usin ni dia bahasa Bantan. Bahasa kod rahsia. Budak-budak yang tak tahu. Ya, nak tahu kita kena baca komen ni. Itu lah dia. Dia apa? Satu lagi aku suka dia punya font dia. Font yang dia guna. Dia punya dia punya filter. Aku tak pandai sangat video ni tapi macam TikTok ada filter dia kan. So
dia punya colouring, colour grading macam dia. Macam video-video zaman dulu. Ah, dia sampai lah. Lepas tu sound dia pun, kita tak cakap pasal sound lah. Sound dia pun, dia mood tu dia kena lah dengan video tu. Dia bukan tahun 2020 punya sound lah. Aku rasa lagu ni dia dah record dulu lah. Dia baru release sekarang. Kau tak macam mana dah dapat sound yang dulu weh? Art berat. Oh, memang berat, memang art berat kan. So, first time. First time aku tahu band yang main punk, yang betul-betul dia buat lirik dalam bahasa Kelantan memang 100% kan. So aku rasa band ni jahat lah. Kau dengar yang lagu yang apa, set kita yang pecah? Yeah. Weh, itu aku dengar sebab mana? Tengok sini lah kan. Lagu tu memang sekali dengar, aku first time dengar, memang terus hook lah. Yes. Lepas tu jahat dia. Punk. Lepas tu kan dia ada buat, ingat tak dia ada buat show kat rumah? Oh, ada satu. Dia orang ada buat gig kat tu lah. Sebab tu juga benda tu yang aku masa tu kat Twitter viral lah. Macam ada gig kat rumah kan. Ha. Aku agak terpegun lah. Tahu rumah siapa? Rumah Cik Usin ni lah. Masa aku tengok apa gig dekat rumah tu lah. Kat rumah tu aku macam aku baru tahu ada band ni masa tu. Masa kat rumah tu? Ada kat situ lah? Bukan. So aku rasa konsep yang No Good bawa ni dia best lah. Sebab selalu kan banyak band yang buat kan, dia wannabe lah. Macam kita nak main something genre ni, kita ada falsafah ni, kita main bahasa ni. Tapi No Good ni, dia main music. Tapi tak perlu pun nak bawa bahasa-bahasa yang orang tempatan tak berapa faham kan. Macam hang main punk tapi hang cakap pun aku Melayu pun tak faham. Orang pun tak boleh nak hook benda tu kan. Tapi bila dia buat benda ni, pendengar yang tempatan pun boleh dapat apa yang dia sampaikan, hang boleh masuk. So dekat situ as a pendengar, aku senang untuk jadi fans lah. Betul. Aku rasa diorang ni boleh relate dengan K-pop lah. Sebab macam contoh macam kita kan. Kita betul-betul tak tahu bahasa Korea kan. Tiba-tiba kita dengar macam tu ada fan-fan yang K-pop, dia suka Korea lah. Tapi dia tak tahu pun bahasa apa. Sampai kan dia sanggup belajar untuk sebab dia minat. Macam ni lah, macam kau. Oh, nanti semua kecek Kelantan. Semua kecek. Oh Allah. Tu aku rasa nunggu berjaya. Okay, apa pandangan loko pada situasi sekarang? Kita dapati banyak band yang hilang tempat-tempat untuk beraksi disebabkan tidak dapat menepati SOP-SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi apa pendekatan loko dan pendapat loko yang sepatutnya band-band kita lakukan? PKP tu lah kacau betul lah COVID ni. Ya tu. Nah, walaupun sekarang ni kita tak boleh buat apa, tapi kita kena cuba juga nak ada macam tunjuk yang kita orang masih aktif. Yes. So kita kena buat online ni, tapi somehow bezanya online dengan live ni, kadang online ni kita dengar orang tu maybe dia macam apa, dia sound dia tak sesama macam live. Betul. Sebab aku pernah dengar Kak Jen cakap tau. Jadi Kak Jen kata, tak tahu ayat dia cakap English lah, aku translate kan lah. Dia kata, tak sama. Tak apa, cakap Melayu aku translate English. Kau translate? Okay. Tak sama pergi tengok kat rumah dengan kau pergi live depan-depan. So macam satu kehilangan yang besar agak untuk kita. Buat masa ni lah. Buat masa ni lah. Tapi nak buat macam mana? Aku rasa ni norma baru. Panjang sangat lah nak translate. Aku lupa. Oh dah lupa. Translate. Sama kau ni kan? Macam peluang untuk musician dia nak tulis, nak berkarya lagu baru kan. Banyak band kan yang diorang spend masa yang buat lagu. Macam ada yang buat challenge satu hari satu lagu. Kau pasal? Pasal? Tu lah. Terjejas lah sebenarnya. Tapi aku rasa sayang gak lah untuk band-band yang baru nak start tiba-tiba dapat PKP kan. Aku rasa ada gak band yang contoh macam dia betul-betul rasa macam 2020 ni dia nak tua. Dia contoh nak push, macam dia nak push kan. Orang tua pun nak tua. Yalah, tunggu sampai tua. Bulan sepatutnya berapa? Bulan 9-10 So macam dia kecewa tapi macam kena terima. Sedih lah. Tak boleh nak buat apa lah. So, masa tu apa yang hang buat masa untuk hang nak terima keadaan ni?
Masa yang tu kecewa kan? Apa cara hang adapt kekecewaan tu? Aku ada join satu ni music dari rumah. So macam dari situlah kita try juga band-band. Alah, kau macam tak join. Tak apa, cerita pasal hang lu. Aku tak ada apa sangat. Apa yang kau belajar daripada music dari rumah tu? Sebab selama ni music dari studio. Yes. Macam mana music dari rumah tu? Betul. Aku bila benda macam tu yang kau tak biasa pun. Macam kau kena belajar cara record yang betul. Kan? So macam sebelum ni kau record, kau main kat studio, lepas tu kau pergi studio yang betul ni kan, baru kau record. Tapi yang ni kau record kat rumah. So kat situ aku rasa satu challenge lah. Macam dia challenge kita untuk try something yang lain, yang kita tak, bukan normal kita. So berjaya tak hang menghadapi challenge tu? Berjaya. Tahniah lho, tahniah. Aku macam MC hari ni. Tepuk tangan. Okay, aku rasa PKP, pasca PKP ni dia ada pro and cons lah. So kita kena sentiasa ambil yang positif lah. Sebab kita bukan boleh ubah benda yang kita tak boleh nak ubah pun. Ya, benda ni memang dah jadi. Bukan kita je yang tak ada show. Taylor Swift pun tak ada show. Tapi apa yang aku perasan, benda online ni sebenarnya Taylor Swift dulu dah pernah buat lah. Aku fans Taylor Swift lah. Aku Justin Bieber. Macam mana Taylor Swift dulu, untuk band kan, untuk band dia kena buat satu benda yang aku rasa branding lah. So dan apa, kena do apa, connection, bukan interact dengan ni pendengar dia. Apa nama panggil? Pendengar. Interaction. So masa zaman dulu ni, aku tengok kat YouTube lah, masa zaman dulu Taylor Swift yang hari-hari dia akan online dan dia akan chat dengan fans dia. So dia punya crowd base apa? Strong lah. Dia punya fan base dia. Sebab atas dia layanan Taylor Swift bagi dia atas online tu. Dan kalau kita tahu, online tu free ya. Melainkan kena bayar internet lah. Benda yang kita buat ni memberi pulangan balik juga dekat band. Sebab bila hang interact secara social media, kebanyakan band aku rasa ada yang nak ambil social media tu untuk interact, dan ada band yang tak pilih jalan tu. Tapi untuk orkes, memang kita gunakan social media tu kau-kau lah. Untuk kita interact dengan kita punya pendengar, sebab followers. Sebab kebanyakan masa awal-awal orkes start tu, kebanyakan yang datang gig memang kenal kita orang dekat social media. Dia orang tengok kat Twitter macam band apa ni kan. Orkes lah tu, band Indonesia kan. Orkes ni band bercakap Melayu. Kan, muka bukan Melayu lah. Muka Korea. Tapi band nama Indonesia. Cakap Melayu. So dia dengar lagu, so cakap lagu ni okey lah. Dia orang pergi gig, dia orang beli merchandise. So dekat situ, untuk band yang baru start ataupun band yang dah pernah start, ini adalah masa untuk kita adapt dengan lagi tambah skill. Kena tambah skill lah. Macam mana pekerja-pekerja lain, bidang-bidang industri lain tambah skill apa benda kan. Kita sebagai band pun kena tambah skill. Macam mana nak buat online editing kat rumah, macam mana nak buat recording kat rumah, macam mana nak main social media tu. Semua benda tu benda baru yang kita tak boleh cakap yang kita band kot. Kita rockstar kot. Kita korang kena tanya pun kita orang. Korang kena follow tak kan? Kita orang nak kena tweet banyak-banyak kan? Sebenarnya Taylor Swift pun buat macam tu. Orkes lagi lah. Orkes lagi lah? Okay lagi lah, kena buat. Sebab apa? Kita crowd kat Malaysia pun bukan ramai pun. So macam balik-balik pusing-pusing orang yang sama je. Balik-balik aku kan? Aku follow lah, follower loko kan. Dia macam fake account Instagram. Follow. So aku buat lah. Bergantung pada presentation dia. Kalau jujurnya, kalau macam online gig tapi dia main akustik saja, lepas tu audio pula dia buat live macam tu kan. Untuknya jujurnya macam RM30 macam sebenarnya macam tak berbaloi sangat lah. Tapi kalau macam yang angkasa live tu, yang production yang betul proper, sound pun sedap dengar kat earphone kan. Kalau so tu pun lagi berbaloi lah jujurnya. Sebab kita tengok, kalau nak tengok live kan, kalau boleh kita nak tengok macam, kalau kita tengok depan-depan. So kalau kita bayar RM30 tapi artis tu main akustik, kadang sound pun bergantung pada apa, line dekat kawasan rumah kan. Kita tengok dia masa perform tu barai, kadang lag, kadang stuck. So RM30 macam untuk akustik live kat IG
tak berapa lah. Kalau macam tu mungkin RM10 okey lah. Kalau aku tak nak bayar lah tu. Mak tak logik lah kan, macam tu RM30. Hang buat live macam aku stay kena bayar. Itu lah. Tapi kalau maksud aku tadi production yang kau kan. Sebenarnya sebab benda ni kerja. Aku rasa lah. Macam dia macam ada orang yang macam dia main muzik. Dia main muzik je. Macam memang dia memang musician lah. Maksudnya dia nak hidup dia untuk muzik. Untuk muzik lah. Ada ke orang yang macam muzik ni hobi. So macam mungkin pendapat setiap orang lain-lain lah. Tapi aku rasa bayar lah RM30 kan. So macam dari situ pendapatan musician-musician kat Malaysia ni boleh maju lah. Untuk bayaran tadi, kalau aku penonton lah. Sebab aku pun pernah berada dari situasi penonton. Aku akan bayar kalau macam cakap tadi, musician minta, macam musician patut dibayar sebab dia main muzik. Itu pekerjaan dia. Tapi kalau hang letak diri hang musician yang bekerja main muzik, hang kena present sebagai cara macam bekerja. Hang buat live, telefon macam ni, akustik. Macam tu bayar. Itu macam hobi. Okay. Tapi kalau macam ada studio proper kan, ada studio proper, ada cameraman tu pula, ada lighting semua, itu bekerja. So betul. Untuk yang band yang bekerja ni, itu memang perlu kita bayar. Contohnya pada 4 hari bulan 7 ni, kita ada show loko. RM30. Kan? RM30. Okay, RM30. Yang ni memang aku akan bayar. Betul. Kita pun kena bayang kau ni. Kau pun kena bayang aku lah. 26 ni showcase live streaming Orkes Ehizadin. Boleh dapatkan tiket di www.orkesehizadin.com. Kita akan live streaming dekat Angkasa Space. So Angkasa Space ni, dia paling cepat adapt lah dengan situation ni. Sebab semua macam nak buat apa musician kan. Tiba-tiba dia offer service untuk buat live streaming untuk band. So ini sebagai penonton dan orang-orang yang memang appreciate muzik ke, tak kisahlah, tak appreciate minat, pun minat. Kalau dia minat muzik, dia appreciate muzik, ataupun hang tak appreciate duit hang, bayar lah. Lalang kan. Kalau kau nak lah. Kalau nak, tak apa. Dia sama je macam pergi gig sebenarnya. Tapi memang best lah, aku dah tengok dah Angkasa Space itu. Punya dia orang buat sebelum ni ada 2-3 gig kan. Memang best lah, dia memang macam tengok TV je. Ya, tu, so proper pun. Okay, kami ucap terima kasih kat Music Addicts, kedai dan juga Tempatan Fest kerana memberi ruang dan peluang ni kepada kami yang internet tak apa kuat kat rumah kan. So bila dapat online kat sini, record apa semua boleh upload dekat social media, dapat keep in touch dengan korang. Terima kasih kerana memberikan kami platform yang sangat selesa ni. Wah, tu boleh kan, boleh jemput lagi. Jemputlah datang ke kedai di Bangsa TF Studio. Belilah barang-barang Tempatan Fest. So ada apa-apa tak nak promote kepada penonton-penonton dekat rumah? Loko akan ada show online di Angkasa Online Geek pada bila? 4 bulan 7 bersama Amir Jahari. Dan kita juga masih mengambil order untuk album Mata Kaca dengan mungkin tote bag kot. Tote bag ada sikit lagi lah. So boleh DM lah Roger. Boleh lah follow Loko dekat Instagram Loko Band, kat Twitter Loko _ Band. And kita baru keluar Tuhan Selamat Rock and Roll. Dan jumpa tengok video terbaru kita orang bersama Tuhan Selamatkan Rock and Roll. Kita orang cover lagu Rasa Sayang. Yes. Okay, hai, kami Orkes Ehizadin. Aku wakil lah, wakil Orkes Ehizadin. Hari ni saya agak bergaya memakai sweater baru ni. Kau boleh dapatkan merchandise kami. Kita ada release album, second album sebenarnya. Ada lagi yang tak tahu, orang ingat ada satu lagu yang menunggu dekat YouTube kan. Sebenarnya ada lagi lagu album. Kau tahu tak? Tahu. Behan. Darling. Darling ada lagu. Darling ada lagu Temukan Aku. Ada lagi lah beberapa lagu yang lain. Dan lagu-lagu tu boleh didengari di album volume 2 Orkes Ehizadin. Dapatkan dekat website www.orkesehizadin.com. Berserta dengan merchandise, kita ada t-shirt, kita ada tote bag, kita ada stiker, kita ada sweater, nanti kita akan release. Kita ada e-book. So e-book ni aku tulis personally, kebanyakan orang dia macam dia nak tahu lagu tu pasal apa kan. So aku tulis satu e-book album 1 dengan album 2. Semua lagu aku sebenarnya tu di satu timeline, dia berkait tau. So dalam e-book ni aku cerita pasal lagu-lagu aku.
Dan kalau tak sempat dapatkan e-book tu, boleh join kita punya live streaming 20 hari bulan 6. Dapatkan tiket dekat website kita orang, www.orkesehzadin.com. Hari live streaming tu juga, kita akan cerita dengan lebih detail mengenai lagu Orkes Ehzadin. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton. Macam melodi kan? So, walaupun sekarang ni kita dah dibebaskan sikit daripada dulu yang PKP, masa ketat 2 minggu tu, dah boleh meretas lagi semua, tapi sama-sama kita jaga diri, jaga diri, jaga family, sentiasa basuh tangan, sentiasa sanitize, dan insyaAllah sesama kita melawan COVID-19 ni. Lawan atau tak lawan? Kawan kita kan? Kalau kita lawan, kita dapat baik main gig. Lagi cepat kita lawan, lagi cepat kita dapat main gig. So aku tahu ramai yang rindukan gig. So aku rasa jom lah kita sama-sama kerjasama dengan manusia semua kat Malaysia ni. Lawan lah. Okay, lawan atau tak lawan? Okay. Lawan COVID-19. And good job dekat No Good. Music video best. Jangan lupa untuk tengok No Good Cik Usik.